juga. Untuk kita wisata. Wisata sambil belajar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kami di Gorontalo untuk meramaikan sensus burung air Asia yang secara global juga dilaksanakan di belahan bumi lainnya. Dan kami melakukan dengan menggandeng banyak lembaga lain seperti Aliansi Jurnalis Independen, kemudian dari teman-teman dari jurusan mahasiswa ya, dari jurusan arsitektur UNG, kemudian dari masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia, dan dari perkumpulan biota sendiri tentunya. Yang berikutnya adalah kegiatan sensus burung air Asia ini menjadi kegiatan rutin yang kami laksanakan sudah beberapa tahun, setiap tahunnya kami melaksanakan. Dan itu juga menjadi catatan yang menarik bagi Danau Limboto sendiri. Dan khususnya untuk teman-teman di Gorontalo, kami memberi sumbangan informasi, pengetahuan tentang keragaman hayati, terutama keberadaan burung-burung air yang hidupnya sangat bergantung dengan kawasan lahan basah di sini.